Okay guys, selamat kembali ke channel Orange. So hari ini kita nak buat rojak buah kurma. Ya bahan antara bahan yang kita gunakan hari ini adalah buah apel merah, apel hijau, buah orange, sebiji, kismis. Kita akan cuci dulu untuk buang pasir semua dan toskanlah. Kurma pun macam tu, kita akan cuci dulu sebelum potong kecil lah. Biji bunga matahari kita akan goreng kering tanpa minyak nanti, dan kacang tanah yang telah diproses, dah digoreng dan dibuang kulit. Dan ini adalah sos untuk rujak buatan sendiri ataupun dinamakan pitis ya. Okay, buah limau ni kita akan kupas lah nanti, dan buah apel hijau dan merah ni kita tak payah kupas kulit untuk mencantikkan rupa makanan, lagipun dia sehat. Okay, stay tuned guys. Okay guys, ini bahan yang kita telah potong tadi, apel hijau dengan apel merah. So apa yang kita kena buat sekarang adalah tambahkan semua bahan ni. Okay, sekarang kita tambahkan kurma. Kita tambahkan kismis. Kacang secukup rasa. Oh, tak perlu habislah sebab bahan kita ni tak banyak. So, limau yang kita telah kupas tadi masukkan saja. Kita gaul ni. Sekarang kita masukkan pitisnya ataupun rojak untuk buah-buahan. Dia agak pekat guys. Kita simpan dalam peti sejuk untuk mengekalkan rasa dia dan ketahanannya. Okay guys, ini bahan yang kita telah potong tadi. Apple hijau dengan apple merah. So apa yang kita kena buat sekarang adalah tambahkan semua bahan ni. Okay, sekarang kita tambahkan kurma. Kita tambahkan kismis. Kacang secukup rasa. Oh, tak perlu habislah sebab bahan kita ni tak banyak. So, limau yang kita telah kupas tadi masukkan saja. Kita gaul ni. Sekarang kita masukkan pitisnya ataupun rojak untuk buah-buahan. So kita gaulkan dia guys. Letak. Okay guys, ini rupa dia yang kita telah buat tadi. So kita dah tabur biji bunga matahari. So kita akan rasa. Oh, sedapnya guys. Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Orem. Terima kasih guys.